dia melanggar hukum, proses hukum kami ya serahkan kepada yang berwajib. Kalau dia nanti kelihatan melanggar adat, kami akan terapkan alih-alih sanksi adat yang ada di desa adat kami. Itu seperti tadi, karena mungkin masalah pribadi, kita singgungan, ya itu kan karena tempat. Nah, kita lemah juga, tidak pernah membina dia-dia itu pada kita, sehingga yang namanya di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung, kurang dipahami. Kalau dia mau makan, tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang seperti itu di mana dia berada, kan gitu. Ada sekelompok orang yang mulai melempar batu. Setelah itu kita lerai, kemudian setelah penyelidikan kami mendapatkan informasi bahwa permasalahan itu tidak terjadi di, sebenarnya tidak langsung terjadi di desa adat Dukuh ini, tapi bermula di benua.